Sobat kereta, saya berada di terowongan Ganda ya, nyebut di sini sekarang di Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Ini banyak sejarahnya karena dari tahun pertama dibangun 1915, terowongan ini hanya satu jalur yang menghubungkan dari Cirebon terus Purwokerto, Kroya, selanjutnya ke Jogja. Tapi sekarang sudah dibangun dua trek double ganda ya, kalau di sini sebutnya double ganda. Nah, ini bagian utama, bagian pertama, karena ada dua terowongan. Saya berada di yang selatan ini, yang di selatan. Nah, saya akan menelusurin ke arah utara, bagian terowongan yang lain. Dan ada juga jejak-jejak terowongan bekasnya yang sudah tidak terpakai lagi. Ini terowongan yang baru. Terowongan Kebasen, terowongan jalur ganda Kebasen 2016-2018, itu yang baru dibangun. Ini di dalam bukit kawasan Kebasen, Banyumas. Nah, di sini juga sebelah kiri saya ini ada bendungan Sungai Serayu. Sungai Serayu. Nah, ini tengahnya ada jalan. Nah, saya akan coba telusurin ke terowongan berikutnya, yang ke arah utara. Ini membelah bukit ya di sini. Jadi saya lewat atas, saya akan lewat jalan aja di sini. Ini bukit, di sini juga ada saluran pipa pam di atas terowongan. Ini yang diambil dari Sungai Serayu. Pemandangannya indah di sini karena bukit-bukit. Ini atasnya. Atas terowongan. Ini Sungai Serayu. Coba saya akan lihat dari sini aja. Karena itu jalur dilarang, bahaya. Ini Sungai Serayu, bendungan, bendung. Ini jalur yang ke Kroya. Tapi ada tangganya, coba naik. Oh, ini di atasnya. Di atasnya. Untuk pipa air. Ini nembus bukit ini. Kita kembali lewat jalan raya. Ini jalan, ini salah satu jalan alternatif yang dari Jakarta lewat Patik Raja, Basen, tembusnya nanti Sampang, Buntu, Kroya, bagi yang ke Jogja.
ini jalan ini. Ini ditembus bukit ini. Ini Sungai Serayu. Ini ambil air di sini. Untuk pam. Ini bukitnya. Bukit jadi bawah ini terowongan. Bukitnya sini ada rambu-rambu rawan kecelakaan, jadi hati-hati saya menyeberang. Nah, ini ujung tadi yang terowongan yang saya berdiri awal. Terowongan pertama ya. Nah, ini terowongan pertama. Terus nyambung itu ada terowongan yang kedua. Ini terowongan pertama. Terowongan pertama nembus bukitnya tadi ini. Nah, lanjut ke terowongan kedua ini. Ini jalurnya udah baru. Nah, ini sebelumnya terowongan lama yang masih satu rel single ini sudah ditutup. Ini tertulis 1915, artinya dibangun pada tahun 1915. Jadi terowongan ini baru dibuat. Ini terowongan, ini jalan raya terus Sungai Serayu. Jadi menembus bukit di kawasan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Ini yang lama sudah ditutup dengan besi. Ditutup dan relnya juga udah kelihatan ditumbuhin rumputan, bahkan yang di sini udah ditanamin singkong, pohon pisang. Jadi dibangun di jejernya aja ya. Pohon pisang. Tapi di dalamnya nih, coba aku zoom. Masih kelihatan rel. Nggak dibongkar ya. Cuma ditutup aja. Ini kelihatan rel.
Nih, kita akan lusurin lagi ke bukit berikutnya, terowongan yang kedua. Ini kalau dari arah selatan, karena saya tadi berdiri dari selatan menuju ke utara. Ini bukitnya. Jadi masih ada jejak-jejaknya yang terowongan lama. Ini bukitnya, kelihatan telusuri. Ini dulu juga ada jalan, masih ada aspalnya, sekarang udah ditutup. Ini yang lama jadi jembatan. Nah ini akan ke sana. Jadi nyebrangin juga Sungai Serayu. Tapi sekarang sudah dibangun lagi sama yang ini. Ini yang bangun. Ini yang baru, yang kedua ya. Ini. Dua, tembusnya sama. Ini sudah double track ke Sungai Serayu jembatan. Artinya sama juga. Ini jalur track yang lama ini. Ini dari Sungai Serayu sama juga ke sini. Ini jembatan. Itu Sungai Serayunya, jembatan Sungai Serayu udah kelihatan. Ini yang kedua, jadi nembus bukit juga. Ini view-nya bagus. Oh, keren. Ini terowongan yang kelihatan jelas. Ini nyambung ke Sungai Serayu.
sini. Gak panjang, tapi ada dua ya. Ini menggantikan yang lama. Ini akan melintas kereta. Cakep. Kutoarjo Purworejo Pasar Senen. Ini akan melintas kereta. Sudah sampai jembatan Serayu. Ini dari atas lagi, kita akan telusurin sampai jembatan kereta Serayu. Jadi ambil pisau kereta di bawah. Jadi lewat jembatan ini di bawahnya, ini jembatannya, jembatan kereta Serayu. Terowongan dari atas. Ini Sungai Serayu. Kan sudah double track ya. Ini juga ada jembatan lama dan jembatan baru. Di sisi kiri saya jembatan lama, terus yang lebih tinggi jembatan baru. Sudah diganti dengan rel yang baru. Ini masuk sini, terus masuk ke terowongan.